Masih di porsi gila. Makan apa sih Mas? Makan apa sih Bang? Nah, daripada kalian penasaran, kalian langsung tanya aja sama mereka. Oke. Jadi di sini aku udah sama Mas Anam, yaitu adalah owner dari Makarina. Makarina apa sih? Oke, langsung kita tanya Mas Anam. Oke, sebenarnya awalnya kita jelasin dulu ya. Di sini sayang banget si CEO kita nggak bisa hadir. Oke. Soalnya lagi di Banyuwangi. Saya sebagai salah satu owner mau jelasin sedikit apa sih Makarina itu. Jadi Makarina ini sebenarnya pastilah orang taunya kan makaroni. Oke. Cuman kita konsep kekinian. Dibikin hits. Nah, kenapa? Soalnya kalau kita lihat sendiri makaroni itu kan makanan dari semenjak saya masih kecil atau masnya masih kecil. Ada kan? Nah, berarti makaroni ini istilahnya jajanan atau snack yang peka zaman. Nah, bener banget ya. Beda sama mantan Mas ya. Nah. Yang kedua, masnya atau mbaknya kalau lagi hujan atau lagi panas, ini masih bisa masuk nih makanan. Jadi selain peka zaman, juga peka cuaca. Nah, kalau katanya kids zaman now itu, ya itu tadi makanan zaman now, makanan hits gitu loh Mas. Seperti itu. Dan memang target pasar kita kebanyakan sih teman-teman dari mahasiswa ya, karena saya sendiri mahasiswa, saya maba loh Mas. Iya, masih. Di sini kita mau ngapain? Kita mau makan banyak, kita mau mukbang, kita mau porsi gila, oke? Kenapa aku pilihnya 2018 gram? Karena kita anggap aja kita di sini tahun baru. Halo. Januari, kita perlu penyemangat baru dan kita semangat barunya pakai Makarina. Iya. Pakai Makarina 2018 gram Makarina hari ini malam ini harus habis. Rasa apa? Masalah rasa apa? Aku sih. Rasa rumput laut ya. Rasa jagung manis. Rasa mantan. Rasa mantan. Rasa? Rasa yang pernah ada. Yang pernah ada. Enggak. Rasa manis enggak bisa mohon dari jagung manis. Rasa apa ya? Rasa bayar. Benar-benar. Oke, jadi mulai dari hitungan 1, 2, 3, porsi. Gila. Terus habis nih ya, kalau nggak habis. Terus lupa juga, gimana Makarina ini ada level-levelnya. Levelnya mulai dari 0 sampai berapa loh? Itu ada perempuan, mahasiswi, dia sudah level 20. 20 sendok. Berarti hitungan levelnya itu berarti per sendok. Sekarang bakal habis dulu kan? Habis. Kalau ini ya, gini ya. Semua. Kata siapa cewek nggak suka makan, apalagi bergerudung. Ini terbukti ya, mereka suka makan. Loh, cewek tuh cita-citanya kurus, hobinya makan. Itu antara realita sama ekspektasi. Emang dia enaknya buat dimakan sambil ngerjakan nonton TV. Emang enak kalau sambil stalking mantan. Terus liatin cabai. Stalking bebekan. Mbak Nurul nih, juara satu nih. Loh, kedua Mas Anam, ketiga siapa nih? Ya satu dua. Aku jadi. Tadi aku cewek, sekarang nyoba. Kumpulin sini deh, bungkusnya kumpulin depan. Udah. Mau nyoba yang rasa balado. Aku nyoba black pepper deh, gua. Aku pengen ganti rasa. Aku mau rasa balado. Oke, sorry banget, baterainya habis tiba-tiba tadi enggak tahu kenapa tiba-tiba mati, ternyata waktu cek di tengah-tengah mati. Ini makanan udah kedua, Ini bungkusnya tadi ya. Ronde pertama. Anggap aja pertama. Sampah filosofinya adalah mantan, jadi ini adalah harus sampah dibuang. Ya, dibuang. Bisa enggak bilang sampahnya enggak boleh. Instagramnya Makarina apa nih? Instagramnya makarina.id. Makarina.id, oke, cari makarina.id. BTW round kedua aku udah habis. Gila habis lu. Round 1 juara 1 ya.
badannya paling ketahuan kecil. Yang badannya paling kecil. Banyak siapa? Tapi banyak habisnya. Cewek itu ada dua tipe. Makan banyak tetap kurus, makan dikit jadi gendut. Sama. Udah ronde 3 loh, aku masih ronde 2 loh. Kampret, men. Aku pengen ganti rasa. Oke. Habis barbeque nih, aku nyobain barbeque nih. Mas, yang di situ ada yang bekasku. Aduh, jadi bekas. Bekas ini interpretasinya beda sama. Tapi ya, arah ini jalurnya ini sama apa? Bekas. Jujur-jujuran ya. Makanan apa yang pernah kalian makan paling banyak? Dari makanan deh. Yang pernah makan rakus deh intinya. Pernah makan sendiri tapi rakus. Dan itu paling, dan itu banyak banget. Jujur ini. Ini ya? Penebusan dosa lah agak gitu. Dulu pas waktu orang tua saya itu bukan menang sih, apa ya? Bukan menang. Tahlilan itu apa namanya? Selamatan lah. Selamatan. Ngaji, ya, pengajian ya. Iya, sambil apa, bapak-bapak warga bayar duit itu apa? Bukan ada kan pecinta rawon. Oh, gitu. Rawon itu banyak, biasanya habis sekitar 6 piring. Gila, men. 6 piring. Berapa tahun dari sekarang? Waktu itu kelas 2 ya, masih umur 16 tahun. 16 tahun, men. 6 piring rawon, bayangin. Coba waktu itu ada video mukbang, paling fantastik gitu, beneran. Next, ayo banyak nih, jujur, gak boleh bohong. Apa ya? Kalau bohong, putus dong. Jujur aja. Gak dapet-dapet, ayo. Ayo. Kuliner di itu, di Bensari. Di sana ada Jambi. Banyuwangi banyak. Heeh, banyak. Oke. Di sana ada kalapan enak banget, ikan bakar sama cumi bakar. Itu aku habis sampai satu bakul setengah. Tapi yang sih, satu bakul sih. Tapi kalau ngomongin satu bakul tuh berarti itu porsi biasanya sampai 2-3 orang loh. Iya, satu bakul setengah. Anggap berarti buat 4 orang, buat 4 orang. 4 orang. Gua habisin porsi buat 6 orang, coy. Gila. Ayo, next. Yang lain rekornya masih 6 porsi ini. Nah, ayo. Jadi 2 tahun lalu kakakku nikah. Salah satu menunya tuh kambing guling. Kambing guling kan gedenya segini ya, badannya. Itu bisa bagian tengah ke pantat itu habisnya sendiri. Wah, enak beneran. Enggak. Itu tapi ukuran kambingnya seberapa? Kambing muda gitu ya? Kambing muda sih, enggak. Kambing muda. Tapi kalau ngomongin kambing, men. Tapi emang loh, lebih besar daripada kucing gitu loh. Iyalah. Iya. Enggak bisa bayangin. Kambing. Kambing bet. Wih, gila. Setengah porsi kambing muda, men. Ayo. Ya, kalau waktu kecil SD enggak salah. Itu kayak sayur urap-urap gitu loh. Itu urap. Satu ember gitu katanya ibuku itu tak habisin sama kerupuk. Terus dikasih bumbu pecel gitu, itu tak habisin. Vitamin. Wow. Itu berapa apa menarik SD? Apa gue kasih deh? Enggak tahu kalau sama sayur tuh sih kayak gitu. Enggak, tapi aku yang paling surprise tuh yang makan kambing tadi loh. Enggak pusing. Udah nyobak loh. Dalam enggak. Oh, dalam enggak. Habis. Gila, cerita habis, aku belum. Ronde ketiga, keempat ya ini. Jadi owner makan produknya sendiri sampai blokek ya. Kayaknya puas sama Karina deh ini seminggu. Oke, ini kayaknya ronde terakhir deh, Mas. Pas ya. Baru gue apa ngeras. Habis habis. Ini yang terakhir aku baladuk. Baladuk. Orangnya apa? Ini selisih satu bumbu semua sama kamu. Kamu udah lebih ngebusin satu daripada yang lain. Oh iya ya. Oh iya, Mak.
Kalau perang boleh nggak? Ngetiknya 2018 ya. Untuk ngetiknya berapa? Kalau kita ngetiknya tahun 4050. Coba kita hidup 20 tahun lagi gitu. Nah. Amin. Enggak, YouTube udah di take down, nggak ada YouTube. Jadi kita nggak take gitu. Ingat teman di kosan. Iya, kasihan temanku enggak ada cemilan di kosan. Oh gitu. Kasihan nenek ada di rumah. Nenek udah enggak ada rasanya di dalamnya. Ingat mantan di kandang. Aku curiga mantannya dia tuh sapi. Iya, makanya. Ayam. Gimana nih? Abisin. Oh, ayo. Berat badanmu naik semua belang ini. Jarang-jarang loh di channel aku didatengin sama kayak yang berkerudung terus cewek gitu. Nah biasanya kan kalau enggak babi hutan apa gitu masuk ya. Titik terakhir kan. Enggak kuat ya. Oh, itu lah habis tuh. Ayo, habisin deh. Habisin deh. Enggak habis, habis. Oh, habis. Enggak habis, enggak habis beneran. Aku kebanyakan di awal. Oke. Ini acara apaan sih? Tinggal dikit, kita barengan, oke? Okay? Ayo kiri, gitu ya. Satu, dua, tiga, cheers! Gila, porsi gila mantap ya. Yuk, porsi gila mantap! Nah, sekarang bagian teman-teman cewek ngitung tempat makan-makanannya tadi. Hitung ada berapa bungkus. Satu, tunjukin. Satu, gitu. Dua, tiga, empat, terus lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, oke, sepuluh bungkus. Next. Satu, dua, tiga, empat, empat belas. Ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti 7 ditambah 14 ada 21 bungkus. Kita udah ngabisin 21 bungkus makanya. Mantap bener. Terima kasih banget kalian udah mau barengin aku take video, udah barengin makan, dan semoga apa yang kita lakuin hari ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Amin. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah apa yang nantinya akan aku bikin di video selanjutnya. Kalian komen aja di bawah karena bakal aku tampung komen kalian semua. Dan jangan lupa subscribe juga sampai ke 1000 subscriber. Oke. Okay? Thank you. Keep your stomach, keep your strong, tetap di Porsi Gila.